pemirsa, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Apa kabar kalian semua, Palo? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Wow, akhirnya ya. Hari ini pemirsa, Pare Prayoga kembali menggegerkan media sosial ya. Karena di acara ini, Nusantara Bersatu GBK Jakarta, ada suatu momen yang sangat menarik sekali di video ini yang akan Ujang react kepada kalian. Kenapa nggak orang udah pada reaction, udah pada upload? Ini Ujang Halu baru reaction. Iya, memang Ujang telat ya. Ujang sengaja menunggu uploadan video yang lebih celing gitu ya kualitasnya. Sebenarnya sudah banyak sekali sih video Pare ini berseliweran di beranda ya. Tapi itu kualitas videonya agak gimana gitu pemirsa, buluk-buluk gimana gitu ya. Jadi kan Ujang juga pengen lah kalian itu nyaman nontonnya dengan kualitas video yang celing. Dan akhirnya Ujang mendapatkan video Pare Prayoga ini di akun channelnya 2045 TV ya. Ini kualitas videonya lumayan bagus nih. Jadi Ujang react sekarang gitu kan. Oke lah kalau begitu, daripada kalian kesel kuotanya habis lihat Ujang ngomel-ngomel terus tapi videonya tidak di-play juga. Kita play videonya sekarang juga ya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan kalian subscribe saja agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari Ujang Halu mengenai Pare Prayoga ya. Ini dia videonya. Si bocil kembali dipertemukan dengan Bapak Jokowi ya. Tamu-tamu di istana berdendang. Ada juga Darbo Gengs dan juga Mama Ute. Selamat pagi. Bukan main loh ini Farel ya. Satu panggung dengan Mama Ute. Mama Ute, Darbo Gengs dan para Prayoga siap menggoyang. Darbo Gengs. paling ngeceling suaranya. Siap digoyang. Semangat Indonesia. Semangat. Wow. Pemirsa, ini baru terjadi ya dalam sejarah gitu kan, anak seusia Pare Prayoga lagi-lagi dipercaya untuk mengisi acara negara gitu kan. Ini acara penting loh pemirsa, tapi lagi-lagi Pare Prayoga dipercaya di sini ya. Ini suatu sungguh kehormatan sekali ya. Pastinya Indonesia aja dibanding-banding. Yeah. Siap nyanyi bareng ya nanti ya. Di los. Wow. Oke, semuanya yang tahu lagu ini nyanyi bareng ya. Asik. Yang terhormat Pak Jokowi, hati-hati, sehat dan bahagia selalu. Selalu. Tepuk tangan buat Bapak Presiden kita. Tapi sebentar pemirsa ya, maaf di stop dulu. Tapi memang lagu Ojo Dibandingke ini seperti ada kaitannya dengan Bapak Jokowi ya sebenarnya. Sudah seperti ikon gitu kan, karena selama ini kan kita tahu banyak sekali orang yang membanding-bandingkan Bapak Jokowi gitu. Jadi lagu dibanding-bandingke ini seperti ada kecocokan dengan Bapak Presiden kita ya Jokowi ya. Melalui Pare Prayoga gitu kan. Mainkan, Pak. Aduh, astaga naga ini orangnya kayak semut. Uang kong ini kati. Suara si Pare menggema di sini pemirsa. Di lapangan luas seperti ini suaranya menggema. Gila, ini spektak banget tuh. Di sini Bapak Jokowi menerobos lautan manusia pemirsa untuk menuju ke panggung ya. Aduh. Harmos dengan Diva lagi, ada Mama Ute di sini. Siapa yang pertama menciptakan liriknya diubah itu, hanya ada Pak Jokowi, Pare Prayoga ya. Dan di sini pemirsa vokalnya Dark Boy geng. Dan Mama Ute dan Pare di sini selaras sekali ya, terdengarnya tuh kompak loh mereka ini ya. Hmm.
banget sumpah. Duh. Oh, momok Ute nadar-nadarnya enak banget. Enak ya, diva gitu loh. Seiringnya usia dia ini makin enak aja vokal. Sweet. Lucu banget sih dia. Aduh. Pengen uyel-uyel. Ini Ana juga pinter sekali berinteraksi dengan orang ya. Nih Bapak Jokowinya udah mulai naik ke panggung pemirsa. Mereka minta duit buat beli cilok lumayan ke Bapak Jokowi. Masya Allah. Oke, Bapak Jokowi ini sangat menikmati sekali ya penampilan mereka ini. Ini kan benar pemirsa ya, lagu Ojo di Bandingke ini sudah seperti soundtracknya Bapak Jokowi gitu kan. Isi lagunya tuh seperti kisahnya Bapak Jokowi yang selalu dibanding-bandingke. Banding-bandingke maksudnya. Salim dia ya, aduh. Ini untuk sekian kalinya mereka dipertemukan akhirnya. Suatu attitude yang sangat tak terduga dia ucapkan terima kasih. Oke, jadi pemirsa tadi Pak Jokowi ini dari bawah ke menuju ke atas panggung, dia menerobos lautan manusia ke panggung itu hanya sekedar buat salaman dengan ketiga orang itu ya, sama Parel, Mama Ute dan Dark Boy Gang. Terus dia sekarang pergi lagi gitu kan. Hanya sekedar buat salaman loh ya. Aduh, presiden kita memang merakyat ya gitu ya. Ramah sekali. Menyempatkan waktu. Ini semua orang ini heboh sekali nih kalau Parel nyanyi Ojo di Bandingke nih. Energik dia. Hebat nih anak ini memang ya. Dia menyesuaikan dengan situasi karena ini acaranya acara ini ya, acara negara gitu kan. Jadi di sini benar-benar Pare Prayoga ini ngasih sesuatu yang terbaik gitu ya di penampilannya ini. Dia energik sekali gitu menghibur orang-orang yang ada di sini. Penonton ikut bahagia. Si bocil. Biar sudah ya. Ku berharap kau mengerti.
Hebat, hebat. Bisa. Aduh, ini penampilan yang luar biasa sekali. Lagi-lagi Pare Prayoga ini menyita perhatian publik. Ya, ini pasti habis ini pasti viral lagi nih, rame lagi nih. Pasti banyak sekali nih media-media yang upload-upload momen ini ya. Karena ini anak ini apa ya, di era ini baru terjadi ya, anak seusia Pare Prayoga ini dipercaya gitu mengisi acara penting seperti ini. Itulah pemirsa yang bikin hebatnya nih Pare Prayoga ini ya. Aduh, benar-benar nih sekarang kalian udah mendunia, bisa dibilang gitu ya. jangan salah loh, sekarang fansnya Pare Prayoga tuh banyak sekali di Filipina ya. Banyak sekali loh pengguna YouTube yang komen di kontennya Ujang. Mereka itu orang-orang Filipina yang fans sama Parel dan mereka tuh ikut komen. Katanya dia bilang sering-sering upload video reaction Pare Prayoga. Itu pesan dari mereka buat Ujang ya gitu. Ujang kaget gitu kan, wow ternyata Pare Prayoga ini sudah sampai ke Filipina pemirsa ya. Viralnya, populernya sudah mulai tercium oleh negara-negara tetangga kita gitu, luar biasa sekali. Oke, Palo, dimanapun kalian berada, terima kasih loh kalian sudah menyempatkan mampir ke sini menyaksikan bersama Ujang momen Pare Prayoga perform di acara Nusantara Bersatu ini, luar biasa sekali acaranya ini dihadiri oleh berbagai perwakilan-perwakilan daerah gitu ya. Ini banyak orang-orang pentingnya pokoknya di sini. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan updatean reaction Pare Prayoga dari Ujang Halus setiap harinya ya. Ujang izin undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.